بين الرجاء والخوف قلبي. Kita ini mau meminta kepada Allah apa saja dengan bahasa apa saja, selama itu kebaikan silahkan. Tetapi adab terbaik seorang hamba adalah menyerahkan yang terbaik dengan mempercayakannya kepada Allah. Tidak selalu yang kita minta akan jadi yang terbaik untuk kita. Contoh, ada orang itu berdoa kepada Allah begini, Ya Allah, karuniakan kepadaku setiap hari 2 potong roti, segelas air dan segelas susu, tanpa aku bekerja. Dengan begitu, aku akan lebih khusyuk beribadah kepadamu. Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Caranya bagaimana? Dia kefitnah, kena kasus, masuk penjara. Di penjara itu dia dapat gratis tanpa bekerja, setiap hari 2 potong roti, segelas air dan segelas susu. Persis seperti doanya.